Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, sudah menonton konten saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya agar channel ini bisa berkembang. Tolong bantu subscribe agar supaya saya semangat bisa memberikan informasi tentunya dalam hal otomotif. Nah, buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau direview agar supaya bisa berkembang dan bisa memberikan referensi agar supaya jualannya lebih gacor, teman-teman bisa menghubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Nah, kebetulan kita lagi mau review mobil Suzuki Swift tipe GX. Kalau kita bicara mengenai Suzuki Swift, memang mobil ini kalah pamor dengan Toyota Yaris dan Honda Jazz. Nah, untuk buat teman-teman yang ada kebutuhan dengan mobil hatchback, mobil ini menawarkan fitur-fitur yang sangat bagus, yang cukup komplit teman-teman, tapi harganya pun masih sangat murah sekali teman-teman. Harganya masih sangat di bawah mobil-mobil yang tadi saya sebutkan. Nah teman-teman, mobil ini adalah Swift tipe GX bertransmisi automatic warna merah. Pajaknya di bulan Januari teman-teman. Alamat SNK daerah Jakarta Barat ya teman-teman. Warna merah, mobilnya masih cukup bagus. Rekomendasi mobil ini insya Allah harganya masih di bawah rata-rata. Mobil ini kita jual di 130 juta masih bisa nego ya teman-teman. Untuk kredit pun insya Allah kita siap melayani, baik itu kredit konvensional maupun kredit syariah. Untuk konvensional atau syariah, kira-kira estimasi DP-nya sekitar 20 jutaan, angsuran di sekitaran 33 sampai 34-an. Estimasi kurang lebih ya teman-teman, dikali 47 bulan. Buat teman-teman yang kebenaran ingin memiliki mobil ini bisa menghubungi saya langsung atau nomor telepon yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Oke, kalau mobilnya masih cukup bagus, ini baru datang, tinggal kita rapihin, kita bersihin, kita salon. Dan juga ada satu nih, Toyota Avanza tipe E tahun 2013 yang sudah airbag ya teman-teman. Ini mobilnya warna silver bertransmisi manual, pajaknya di bulan 8 Agustus, alamat SNK daerah Jakarta Timur, berplat genap ya teman-teman ya. Ini warna silver, sudah electric mirror, sudah airbag juga, sudah ada fog lampnya belum ya, tapi velg racingnya juga belum, tapi sini sudah, mobilnya rekomendasi cukup bagus ya teman-teman. Ini kita jual di angka 107 juta aja ya teman-teman, masih jauh di bawah harga pasaran. Insya Allah harganya murah banget, merekomendasi buat teman-teman semua. Untuk kredit pun DP sekitaran 10 juta teman-teman, DP 10 juta, angsuran di 33 sampai 34 ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ini ada mobil Daihatsu Terios tipe R Deluxe, tertinggi, paling komplit ini ya teman-teman, karena ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 ya untuk di spionnya dan di head unitnya. Ini warna putih bertransmisi manual, pajaknya di bulan Maret
tahun 2023. Alamat SNK-nya daerah Cikarang. Berplat genap teman-teman, warna putih, bertransmisi manual. Ini bodi-bodinya semuanya masih sangat normal teman-teman. Ya, ini kita jual 235 juta masih bisa nego. Ini mobil tahun 2022, mobil keluaran terbaru. Udah kita jual, insya Allah harganya merekomendasi. Mobil bekas, rasa baru ya teman-teman. Oke, berikut tadi yang telah saya uraikan. Semoga teman-teman bisa menjadi bahan pertimbangan maupun referensi buat teman-teman yang mau atau serius bisa call saya ya teman-teman. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dari Dewasa Auto, undur diri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Dewasa Auto, tetap semangat. Watch the time pass us by, is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo, put me in a mode. Speaking, what am I supposed to do? Cause it feels so